Ada kadang kalau musim musimnya, musim anginnya atau musim airnya, dia setahun sebelumnya juga bisa diprediksi oleh orang tua. Tapi kalau untuk besok, malam semalam sebelumnya, orang tua biasa lihat bintang gimana besok memang tidak ada badai. Tapi kalau sebelum sebelumnya, sebulan sebelumnya orang sudah tahu bahwa bulan depan mungkin bulan teduh atau musim badai. pertama saya bertari 2001 aja yang bisa istilahnya bisa diprediksi bisa keluar dengan tidak ya itu cuma setahun itu selama itu tahun 2002 sampai sekarang kita tidak bisa prediksi lagi ya sekarang yang kita prediksi ya apa namanya biasa kita lihat besok cerah tapi ternyata keadaannya tidak kayak dulu sering banyak meleset daripada yang apa namanya yang betul-betul yang seperti kita kita lihat Kan kita sudah bisa buat perhitungan, ah, kayak bulan ini kita bisa melaut, atau bulan untuk bulan ini kita bisa ngumpul hasil kita untuk nanti persiapan bulan janda. Kan bulan janda kita gak kemana-mana, tapi sekarang tidak bisa itu. Pokoknya sekarang mau bulan janda, kayak apa? Kayak kalau ada kesempatan sedikit, kita harus buru-buru ke laut. Bulan janda itu angin ah, 44 hari, tanpa henti-henti, kencang, dia tidak berubah. Tetap dari selatan. Pokoknya apa istilahnya di sini dia istirahat gitu setengah jam orang sini bilang apa nyari napas baru bertiup lagi jadi kesempatan tidak ada kita mau kemana pun susah e, kalau dulu di bulan Desember ini sampai bulan mulai dari bulan bulan Desember dia sampai pertengahan Januari. Selepas itu dia tahun depannya lagi dari mulai pertengahan Januari Sampai Februari, nah, sampai sekarang ini tidak ditahu lagi bulan janda, ternyata teduh, ternyata ada hujannya. Ya, sekarang tidak ada sudah. Sekarang orang mau kemana pun, tidak perhitungan bulan janda lagi, ya mau dapat bulan janda di laut, ya apa boleh buat. Kalau dulu-dulunya itu orang tidak merasa dirugikan karena memang sudah perhitungan tahun segitu. Jadi, memang sebelum bulan janda kita sudah ngumpul, istilahnya untuk makan sebulan itu harus sudah siap. Kalau sekarang ini kita tidak. Ya gimana kan kita belum sempat ngumpul tiba-tiba angin atau memang sudah ada tiba-tiba teduh jadi melaut lagi